PPID atau Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi adalah ujung tombak keterbukaan informasi di badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kementerian Luar Negeri senantiasa mengedepankan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatannya. Dalam menyediakan informasi publik, Kemlu selalu mengutamakan inovasi dan kolaborasi yang merupakan kunci utama memaksimalkan keterbukaan informasi. Setiap warga negara Indonesia berhak mengetahui informasi publik secara mudah, murah, cepat, dan akurat. Menteri Luar Negeri telah menunjuk langsung Direktur Informasi dan Media sebagai PPID utama Kemlu dengan didukung oleh 58 unit kerja di lingkungan Kemlu. Selain itu, sebanyak 132 perwakilan RI di luar negeri juga berperan penting dalam menyediakan informasi publik. Secara administrasi, tahun ini telah ditetapkan keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Kemlu tidak akan berhenti untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi. Masyarakat dapat meminta informasi melalui PPID Kemlu mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik atau DIP. Tahun ini, DIP telah dimutakhirkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan PPID Utama Kemlu tanggal 19 Juli 2021 dan terus dimutakhirkan secara periodik melalui Forum Admin PPID Kemlu. Namun, ada juga informasi-informasi yang tidak bersifat publik yang tercantum dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan. Kemlu juga mengadakan pertemuan berkala antar PPID di pusat dan perwakilan sebagai sarana pembekalan informasi sekaligus sharing informasi terkait pelayanan informasi publik. Selama ini, PPID Kemlu melayani permohonan informasi dari masyarakat secara langsung melalui loket PPID, website IPPID, maupun email. Selama periode Januari-Juli 2021, kanal resmi PPID Kemlu telah menerima sebanyak 36 permintaan informasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang KIP yang sebagian besar terkait kekonsuleran, kegiatan dan kinerja Kemlu, perlindungan WNI, dan kebijakan keluar masuknya WNI dan WNA ke wilayah Indonesia. Menurut saya, pelayanan yang diberikan oleh PPID Kementerian Luar Negeri sudah sangat baik. Mudahnya pengajuan informasi yang tersedia di website Kemenlu dan juga respon yang cepat. Pokoknya sangat mudah, tidak perlu ribet, dan efisien waktu. Terima kasih PPID. Kami merasa bahwa PPID Kemlu sangat transparan dan penuh dengan akuntabilitas ketika memberikan data itu kepada kami. PPID Kemlu melalui inovasi dan kolaborasi selalu aktif melakukan kegiatan diseminasi informasi terkait kinerja dan kebijakan luar negeri Indonesia seperti pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2021 yang merupakan forum penyampaian prioritas diplomasi dan kebijakan luar negeri selama satu tahun ke depan. Khusus tahun 2021, PPTM diselenggarakan secara full virtual. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kerjasama global untuk memperkokoh infrastruktur dan tata kelola kesehatan. Secara berkala, Kemlu mengadakan press briefing Menlu dan juru bicara Kemlu yang menyampaikan isu aktual sepekan maupun press briefing isu-isu khusus. Kemlu juga mengadakan media gathering yang menyajikan informasi yang lebih komprehensif terkait suatu isu yang sedang menjadi sorotan Kemlu. Secara resmi, PPID Kemlu hadir di hampir seluruh platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan website yang terus dikembangkan untuk memiliki fitur yang ramah bagi kaum penyandang disabilitas. Akun resmi media sosial Kemlu juga didukung oleh akun-akun perwakilan RI di luar negeri yang menyampaikan informasi lebih mendalam terkait negara setempat. Selain itu, melalui podcast Diplomacy Talk di kanal YouTube Mova Indonesia, PPID Kemlu berinovasi
untuk menyampaikan topik-topik menarik terkait diplomasi Indonesia. Kemlu juga mengembangkan berbagai aplikasi digital seperti aplikasi Safe Travel dan legalisasi dokumen, portal Peduli WNI, JDIH, 3D Room, Virtual Tour Museum KAA, dan portal PPID Kemlu. Di tahun 2021, pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan telah merubah seluruh nadi kehidupan masyarakat. Secara khusus, Kemlu mengembangkan COVID-19 Information Center yang berisi peraturan dan kebijakan siaran pers, data WNI yang terkena COVID-19 di luar negeri, data WNA di Indonesia yang terkena COVID-19, informasi Travel Corridor Arrangement, dan dukungan internasional. Dalam upaya untuk pemerintah melakukan pengadaan vaksin, Kementerian Luar Negeri berada dalam posisi yang penting. Kita harus melakukan kerjasama dengan berbagai negara, berbagai perusahaan di negara-negara lain. Semua itu harus disampaikan kepada publik sehingga juga memberikan transparansi dan pemahaman yang jelas mengenai kondisi yang terjadi. Nah, ini yang secara langsung juga merupakan akuntabilitas dari Kementerian Luar Negeri. Kemlu akan terus mendukung upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. PPID Kemlu juga akan terus berinovasi dan berkolaborasi demi menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan transparansi selaku badan publik. Terima kasih dan salam transparansi.